saya ni sebenarnya terjebak dalam muzik ni secara tak sengaja sebab keluarga kami dilanda masalah kewangan. Saya akhirnya membuat keputusan jika hendak sesuatu perkara itu berubah, saya yang kena berubah. Saya bermula daripada tertarik dengan koleksi ibu saya sendiri, iaitu koleksi baju apa-apa nyonya yang dulu tu. Saya sangat berminat dalam bidang masakan. Selalu kita kena rajin buat. Kalau you latih betul-betul, memang dapat membantu you untuk memvariasikan lagi. Kita pernah dengar orang cakap, kalau kita gagal merancang, maksudnya kita merancang untuk gagal. Mesti ada perancangan bertulis yang kita boleh sentiasa rujuk. Mereka kita bangun seawal pagi lah biasanya. Kita kena rancang perjalanan pekerjaan kita satu hari ke hadapan. Inilah masanya untuk anda pelajari selok-belok. Saya berpengalaman di dunia pendidikan selama lebih dari 20 tahun. Dalam 12 tahun tu dengan Baskin jugalah saya kumpul duit untuk bina keluarga, berkahwin secara cash dan macam-macam lagi dengan Baskin saja. Sudah berkecimpung dalam arena ni lebih kurang 20 tahun. Pengalaman saya selama 20 tahun sebagai seorang image consultant dan juga guru yoga. Saya mempunyai pengalaman selama 25 tahun dalam bidang perakaunan. Berkecimpung dalam bidang solatkan sejak tahun 2000 dan juga pada tahun 2008 sehinggalah sekarang di platform e-commerce Malaysia. Saya Dr. Nur Saidatu. Nama saya Mazrina binti Arifin. Turisina Ramli. Saya Farah Adiba. Nuresha binti Mamanua. Asfarina Samion. Saya Muhammad Jasmi Muhammad Rejab. Saya Mr. K. Saya Cikgu Syafi. Saya Yasmin. Saya Syarif Faris. Saya Muhammad Anik Fakrul. Nama saya Laoman Syariman. Sifu Kali di sini. Saya Tini Arifin. Dan saya akan berkongsi sedikit sebanyak dengan anda tips dan juga struktur. Jangan lupa untuk mendaftar di Ruang Cikgu. Ruang Cikgu. Ruang Cikgu. Ruang Cikgu. Di Ruang Cikgu. Ruang Cikgu. So jangan lupa ikuti kursus saya di ruangcikgu.com.